Meskipun harga barangan mentah turun, namun hasil jualan peniaga di Pasar Burung tetap menguntungkan. Tinjauan Esra Awani di Pasar Burung Alustar mendapati jualan peniaga meningkat sekali ganda sejak penurunan harga dilaksanakan. Sebagai contoh, harga ayam biasa dijual pada harga RM6.70 sekilogram lebih rendah dari sebelum ini, iaitu antara RM7.80 hingga RM8.30 sekilogram. Bagi sayur-sayuran pula, terdapat penurunan sekitar 10 hingga 30% berbanding sebelum ini. Antaranya cili besar yang turun kepada RM11 berbanding RM14 sekilogram sebelum ini. Selain itu, menurut peniaga, penurunan ini juga didorong daripada bekalan yang lebih di pasaran menyebabkan pembekal menurunkan harga jualan mereka. Tak pun jual murah, biar jual murah. Tak apa kita untung sikit, tak apa kita jual murah, biar orang parti. Okey, orang kata orang yang tak mampu pun boleh makan ayam. Bila pun ikan pun daripada umi agar tinggi kan. Sebab itu kita nak jual ayam, boleh jual murah tak apa. Betulnya kami ni untuk, betulnya agak pasaran memang RM7. Dia orang tua, turun kat 3 upang bagi murah orang-orang. Sebab dia agak semua RM7 semua. Untuk bagi murah tu dia punya RM6.70 ni. Sayur semua turun. Sawi, sup bawang semua harga rendah semua turun. Semua turun. Dia bagus ya orang tua. Turun bagus ya. Makan yang pun senang, kita jual pun senang. Tidak kita jual sana atas mali kan. Ya sayur ya semua bu apa tanah semua. Tanah jadi duit. Kita jual yang tak apa duit. Timbang-timbang sekali dengan tanah. Ah, ya mai sekali tanah, mai sekali dalam semua. Rugi ya ni tu. Rugi. Sekarang mula tanah, sekarang mula sayur semua dia. Okey. Bagi pengguna pula, tindakan peniaga menurunkan harga barang bertepatan dengan penurunan harga minyak. Baguslah. Sebab bagi kita yang buat berniaga ni, kira kalau harga macam ni bolehlah. Sebab kalau kita yang berniaga, kalau harga dia tinggi, sebab kita pun kos kan, tengok kos sama kan. Pada kata lepas ni jadi contoh lah kot. Contoh pada pasar borong lain kan macam mana? Sebab kau selalu main pasar ni saja. Sebab rasanya pasar borong pun kau dopi pun harga macam ni juga. Ini murah banyak? Haa, kan ni turun banyak. Okay. Boleh tempat sayur-sayur pun tengok boleh. Murah sebab cabai hidup pun tengok sekilo tadi RM11. Harga barangan dibimbangi melambung disebabkan perayaan Tahun Baru Cina pada minggu ini. Pelbagai operasi dilaksanakan bagi memastikan peniaga tidak menaikkan harga barangan yang boleh membebankan pengguna.